Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal anwara madayal qulub wal asrar. Fabiha yasidul abdu ilal malikil ghafar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahun nafi'u waddar. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar sayyidina maulana muhammadin khairil akhyar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi al athhar amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini telah mengumpulkan kita di majlis di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu salisatu wal khamsun min al-hikamil ataiyah, qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah. Hikmah yang ke-53 dari al-hikam, berkata Imam Ahmad bin Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, al-anwaru matayal qulub wal asrar, yang artinya bermula cahaya-cahaya adalah tunggangan hati dan hati yang paling dalam. Ini hikmah yang ke-53 merupakan penjelasan lebih lanjut daripada hikmah yang sebelumnya. Telah disebutkan pada hikmah yang sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada seseorang itu cahaya yang disebut dengan nurul bidayah. Allah mendatangkan kepada seseorang lagi cahaya yang disebut dengan nurul wasatiyah, dan Allah mendatangkan kepada hambanya lagi nurun nihayah. Di dalam hikmah yang ke-53 ini, beliau mengumpamakan, mentamsilkan bahwa cahaya-cahaya yang tersebut itu laksana tunggangan kendaraan kita menuju kepada satu tujuan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nurul bidayah matiyatul abdi minal ma'siyati ila taubah wa minal ghaflati ila al-yaqazah wa minal idbar ila al-iqbal. Nurul bidayah, cahaya pertama itu adalah tunggangan seorang hamba. Matiyah itu dabbatun turqab, arti matiyah itu adalah binatang yang ditunggangi, seperti kuda itu bisa disebut matiyah, unta, himar, bagal, tunggangan binatang yang bisa dijadikan tunggangan itu disebut matiyah. Ibarat sekarang ini kendaraan. Jadi
Nurul Bidayah, cahaya yang pertama yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kendaraan kita. Nah, kendaraan kita dari maksiat kepada tobat, dari kelalaian kepada jaga, daripada membelakangi Allah kepada menghadap Allah. Nah, Nurul Bidayah itulah kendaraan kita. Kalau kita hendak menyeberang dari maksiat menuju tobat, itu kendaraannya adalah Nurul Bidayah itu. Yang selama ini kita selalu lupa kepada Allah, lalu kita ingin supaya ingat, selalu jaga, kendaraannya itu adalah Nurul Bidayah. Yang selama ini kita membelakangi Allah, kalau kita ingin menghadap Allah, kendaraannya itu disebut Nurul Bidayah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Nurul Wasatiyah Matiyatul Abdi minal istighal bil khalqi ilal istighal bil haqq wa minal i'timad alal amal ilal i'timad alallahi ta'ala. Kemudian yang kedua, Nurul Wasatiyah, cahaya yang disebut dengan wasatiyah, itu adalah kendaraan seorang hamba dari kesibukannya dengan makhluk menuju kepada kesibukan dengan Tuhan. Nah, kita ini setiap hari sibuknya dengan apa? Kita nih saben hari, setiap hari sibuknya lawan dengan apa? Kesibukan kita nih itu tuh mau urus apa? Mulai bangun guring sampai malam guring, kesibukan kita itu nang apa? Apa yang kita urus sibuk? Nah, apabila kita sibuknya itu mengurus diri sendiri, mengurusi usaha, mengurusi hal-hal lain, misalnya mengurusi pekerjaan, sehingga kita sibuk dengan makhluk. Nah, apabila kita hendak berpindah menuju sibuk dengan Tuhan, kendaraannya itu Nurul Wasatiyah. Itu Nurul Wasatiyah. Ada sebagian manusia yang sibuknya dengan ibadah, ada sebagian manusia yang sibuk dengan ibadah. Ini jam ini membaca Yasin, kayaknya jam seano sembahyang duha, kayaknya habis anu menuntut ilmu, kayaknya juhur ke masjid, kayaknya habis juhur istirahat, imba asar kayaknya belajaran menuntut ilmu, habis maghrib. Nah, ini orang yang hari-harinya sibuk dengan al-haq, sibuk dengan Tuhan. Nah, ini yang kita tuju, ini yang kita cari. Dan ini salah satu yang dipertanyakan Allah di akhirat kepada kita. Ujar Tuhan, wahai Pulan bin Pulan, ikam ini ku beri umur 65 tahun, kemana banyak habisnya? Nah, satu persatu akan ditanya oleh Allah. Ikam ku beri umur 65 tahun, kemana banyak sibuknya? Nah, apabila kita banyak sibuk dengan urusan-urusan yang kada kita bawa mati, nah, kita akan kesusahan. Kita akan kesusahan karena kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan. Mestinya kita ini sibuk dengan hal-hal yang berguna untuk hari esok, bukan kita sibuk dengan yang kita tinggalkan.
Nah, apabila kita ini sudah penuh waktu kita, kesibukan kita ini dengan ibadah, dengan amal saleh, maka itu namanya al-ishtighal bil haq. Nah, sibuk dengan benar. Dan itu satu tujuan yang mulia yang kita capai kepadanya dengan kendaraan disebut nurul wasatiyah itu. Minal i'timad 'alal amal ilal i'timad 'alallahi ta'ala. Selama ini kita berpegang atas amal kita. Kita selalu mengandalkan amal ibadah kita, seolah-olah kita ini dengan membaca ini kita selamat. Nah, seolah-olah dengan kita mengamalkan ini kita jadi ini. Nah, kita mengandalkan amalan. Nah, itu mesti ditinggalkan. Jangan mengandalkan amalan itu. Apa yang diandalkan, yang kita andalkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita beramal ini dengan anugerah Allah. Anugerahnya itu yang kita andalkan. Anugerah Allahnya itu yang mahal, bukan amal kita. Amal kita ini banyak rusaknya. Amal kita ini banyak kada husunya. Amal kita ini banyak kada baiknya. Tapi kalau anugerah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa beramal, anugerah itu yang mahal. Nah, anugerah itu yang kita banggakan. Anugerah itu yang kita pegang, jangan amalnya. Apabila kita sudah bisa berpegang kepada Allah, nah, satu tujuan yang sangat bagus, yang mulia, yang kita capai kepadanya dengan kendaraan disebut nurul wasatiyah itu. Ini hanya pengarang ini, beliau mencontohkan apa yang beliau jelaskan pada hikmah yang ke-52. Nurun nihayah matiyatul abdi min ru'yati nafsih ila ru'yati rabbih min hubbil akwan ila hubbil mukawin. Nurun nihayah, cahaya yang akhir ini adalah kendaraan seorang hamba daripada melihat dirinya sendiri kepada melihat Tuhannya, daripada mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk itu. Nah, selama ini kita melihat diri kita kada ingat bahwa diri kita ini pertama diadakan Allah. Yang kedua, diri kita ini kada kawa lepas daripada pemeliharaan dan pertolongan Allah. Nah, bila kita selalu merasakan bahwa kita ini diciptakan Allah, kita ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu ngarannya kita melihat Allah ngarannya. Kada melihat diri kita lagi. Nah, itu sesuatu yang mulia yang dicapai dengan kendaraan namanya nurun nihayah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Atha'illah, beliau mencontohkan cahaya-cahaya tadi dengan tunggangan kendaraan. Kendaraan itu, tunggangan itu kada mau datang sorangannya kepada kita. Bangun guring di geranjang ada sepeda motor, mau lada. Nah, kada mau. Nah, kendaraan, beliau mencontohkan itu. Cahaya itu kendaraan kita menuju kepada kebaikan. Nah, kendaraan ini bisa kita dapat, kita miliki. Satu, dengan sebab mewaris. Abah kah ada bisi kendaraan? Mati si Din, kita mewaris. Nah, kai kah ada bisi kendaraan? Mati si Din, kita bisa mewaris. Nah, ini ia dicontohkan bahwa cahaya itu bisa kita peroleh dengan sebab zuriat yang saleh dahulu.
Cahaya-cahaya tadi bisa kita peroleh dengan sebab zuriat kita dahulu hebat-hebat orangnya. Pakaiankah wali, padatuankah ada wali, timbul kita tak umpat juga karena bagiannya. Nah, sama kita kendaraan tadi, kita kada tahu kisahnya, timbul dapat warisan. Nah, sama dengan cahaya itu. Cahaya ini bisa kita peroleh bil wirasah, dengan warisan. Awil hibati, kendaraan itu bisa juga kita peroleh dengan diberi orang. Kan bisa. Ada orang mengatari kendaraan, berhadiah kendaraan, menghibahkan kendaraan. Itu bisa. Nah, demikian pula cahaya ini, itu bisa kita dapatkan berkat doa-doa orang saleh kepada kita. Orang-orang saleh ini mendoakan kita, yang ini mendoakan kita, ini mendoakan kita, banyak banget memberi kita nih. Nah, akhirnya kita dapat juga cahaya itu, lalu kita jadi orang yang tobat dari maksiat. Nah, lalu kita jadi orang yang selalu ingat kepada Allah karena dapat cahaya nang barian orang ini, nah, orang-orang saleh ini. Au bil kasbi, atau tunggangan itu bisa didapat dengan usaha. Mencari duit, nah, menurih, bakabun, mengambil upah, ini tak kumpul duit, nukar kendaraan. Nah, itu kan bisa. Nah, demikian pula cahaya ini bisa kita usaha menuntut ilmu, umpamanya. Nah, membelanjakan harta di jalan Allah, sosial. Nah, kalau kita ini ketujuh menuntut ilmu, walaupun belum bisa memakai lagi, walaupun belum bisa mengamalkan, tapi tuntut terus ilmu nih. Ada harta, disosialkannya sehingga jadi orang pemurah. Nah, ini usaha untuk mendapatkan nur cahaya tadi. Nah, sama orang nukar kendaraan itu, kumpulkan sini duitnya, kumpulkan sini, kumpulkan, kumpulkan sini. Nah, jadi itu sesuatu faedah yang diambil daripada perumpamaan beliau ini, bahwa cahaya itu adalah seperti tunggangan kendaraan. Nah, apabila orang ini tunggangannya nih, warisan dapat, orangnya ini tunggangannya nih, berian orang ada, orangnya pulang cangkal bacari, sugih benar ini. Warisan dari kuitan sudah banyak, berian kekawanan banyak, orangnya pulang cangkal bacari, sing banyakan misi harta tuh. Nah, sama halnya dengan cahaya ini. Orang ini punya juriat yang bagus, satu sudah. Nah, kedua, orang ini selalu dicintai orang-orang saleh. Orang-orang saleh cinta lawan inya, mendoakan inya. Dua, orangnya pulang cangkal nuntut ilmu, cangkal beribadah. Nah, ini saya akan selalu datang cahaya-cahaya kepada orang ini, sehingga dia makin cepat jalannya menuju tujuan yang mulia tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, tunggangan atau kendaraan tadi itu memerlukan giza atau alaf atau apalagi BBM, bahan bakar minyak. Tunggangan sebidang motor ini kayak apa aja haratnya, belum kada berminyak, maulah berjalan, kada mau jalan. Demikian pula cahaya-cahaya itu datang kepada kita, besarah datangan. Tapi kalau kada ada minyaknya, ingat situ tuh sampai di sana, kada bisa meluncur berjalan. Ngarannya gin tunggangan, macam kuda tuh diberi makan, diminumi. Nah, demikian pula cahaya ini. Ini perlu makanan, perlu minuman, yang dengan itu cahaya ini semakin cepat mencapai kepada tujuannya. Nah, apa makanannya cahaya-cahaya itu? Tergantung cahayanya. Yang pertama,
Matiyatul Ula, kendaraan yang pertama. Ini Nurul Bidayah nih. Supaya Nur Bidayah ini yang dari maksiat nih cepat kepada tobat. Yang banyak dosa ini supaya cepat dihapuskan dosanya. Apa makanannya orang ini? Al-iksar min la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah. Itu BBM-nya, itu minyaknya. Makin banyak kita la ilaha illallah, makin hilangan dosa kita. Maka bila dosa ini hilang, otomatis ringan. Nah, bila ringan itu bisa terbang, lalu cepat sampainya. Jadi la ilaha illallah ini zikir yang paling baik untuk orang yang masih dalam bergelimang dosa. La ilaha illallah ini zikir yang paling baik oleh orang-orang yang ingin menuju kepada keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, ujar Nabi, hanyari, perbaharui iman kamu. Iman. Ini orang-orang yang banyak lupa lawan Allah, yang selalu sibuk dengan urusan dunia, ini buruk imannya, buruk, kada terawat. Nah, kada terawat imannya. Barang nang apa aja bila kada terawat tuh kada bagus. Lalu ujar Nabi, iman kita nang buruk nih karena banyak urusan duniawi nang kita urus, kesibukan kita, mimpi-mimpi guring-guring urusan duniawi daripada sibuknya orang dunia nih. Orang tuh pedagang lah, pedagang yang sibuk dengan dagangan, tak mimpinya pedagang, mimpinya pulang. Kada jawab pada itu. Ada orang yang sibuk dengan berdagang, hendak minta amalan mimpi Rasulullah, kawakah kadanya kawa. Sibuknya seharian lawan dagang, hendak mimpi Rasulullah, kada cucuk. Kalau sibuknya orang ini sehari-hari ini amal saleh, sibuknya nuntut ilmu, sibuknya membaca salawat, minta amalan supaya itu mimpi Rasulullah, nah itu cocok itu. Karena mimpi kita itu wujud dari kesibukan kita. Nah, jadidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. Zikir yang paling baik untuk orang-orang yang masih bergelimang dosa, yang ingin kebaikan, ingin tobat, zikirnya itu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in masqalah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada pengkilapnya. Ada pengkilapnya. Ceramin itu ada pengkilapnya, bila kita gusok lawan itu mencilangnya. Lading nampinya betagar, bila digusok lawan itu mencilang ladingnya, tajam. Nah, kayak kendaraan, kayak kumpul, apa itu maskalah, pengkilap. Apa aja ada pengkilapnya. Kacamata ada pengkilapnya, misalnya sapu tangan, nah yang gisang-gisang mengkilapkan kacamata. Wa masqalatul qalbi az-zikru. Nah, pengkilap hati itu zikir. Hati kita nang beisi lawan dunia nih, itu kabur. Hati kita nang beisi lawan dunia itu kabur. Itu mesti dikilap. Sebelum berikit. Nah, pemengkilapnya zikir. Zikirnya apa? Wa abdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini. Jadi orang-orang yang hatinya banyak ingat dunia, hatinya banyak ingat dosa, lawan Tuhan banyak lalainya, itu yang paling tepat zikirnya adalah la ilaha illallah. Nah, ini makanannya, kendaraan yang pertama nih. La ilaha illallah. Wasaniyah yang kedua, ini
lain lagi, lain kendaraan, lain minyaknya, ada yang Pertamax, ada yang premium, ada yang Solar, macam-macam kalau kendaraan tuh. Nah, nang kedua ini lain lagi. Ini nang sudah bagus menuju kepada yang lebih bagus. Nah, ini makanannya itu adalah Allah, Allah. Nah, ini zikirnya. Orang yang sudah bisa tobat dari seluruh dosanya. Orang yang sudah bisa ingat lawan Tuhannya. Orang ini kada ada lagi berkaitan dosa sudah. Berkaitan dosa kada ada lagi. Nah, ibadahnya sudah bagus orang ini. Nah, orang ini zikir yang paling tepat lawan ini adalah Allah, Allah. Allah, Allah. Nah, orang ini sudah hatinya sudah bersih, sudah. Nah, sudah bersih, ingatnya banyak lawan Allah, kesibukan dunia sudah kada, tapi ada lagi dunia kesibukannya. Ini zikir yang paling banyak, yang paling baik diperbanyaknya adalah Allah, 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 Allah. Wasalisah yang ketiga. Nah, ini orang yang sudah top menuju kepada yang paling tinggi. Orang yang sudah bagus, orang yang sudah mulia, dia ingin kepada ketinggian, kepada puncaknya, itu adalah zikirnya hu hu. Nah, itu makanannya, tunggangan tadi. Nah, hu 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 hu. Artinya apa? Hu itu dia. Nah, dia artinya hu itu. Kenapanya perlu zikir dia ini? Karena orang ini hanya kenal kepada Allah. Yang lain pada Allahnya kada kenal lagi. Jadi bila dia Allah sudah tuh. Mun kita dia macam-macam dia nih tuh. Kata banyak yang kita kenal. Kita kenal si pulan, si pulan, si pulan. Dia datang ya, dia siapa? Kalau orang yang sudah kenalnya hanya lawan Allah, bila dia ya Allah sudah. Nah, jadi orang seperti ini zikirnya kada la ilaha illallah lagi, kada Allah Allah lagi, tapi hu hu itu zikirnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kira-kira yang paling tepat untuk kita-kita ini nang kita perbanyak itu dahulu zikirnya la ilaha illallah itu. Karena kita masih dalam keadaan banyak lupanya lawan Tuhan. Kesibukan kita masih 75%, 90% kesibukan kita duniawi. Mau kada mau kita mengakui itu. 90% waktu kita ini duniawi, hitungnya. Seminggu tuh hitung berapa hari, berapa jam, ukur dunia lawan akhirat nang kita sibuk. 90% urusan dunia kesibukan kita. Keguring-guring dunia. Ya tadi. Jadi kita macam ini yang paling patut tuh la ilaha illallah zikir kita diperbanyak. Perbanyak la ilaha illallah, maka itu akan membersihkan hati daripada segala macam kotoran-kotoran tadi. Idza aradallah ayyusil 'abdahu ila qurbihi wa hubbihi waffaqahu lidzalik wa sahala sabilah wa hayya man arsyadah. Apabila Allah menghendaki menyampaikan hambanya kepada kedekatannya, kecintaannya, Allah berikan taufik hamba itu untuk demikian. Allah permudah jalannya dan Allah sediakan ada orang yang membimbingnya. Bila Allah tuh menghendaki kita ini nah jadi orang nang mulia, bila Allah menghendaki kita jadi orang nang sampai kepada kecintaannya, kedekatannya, Allah beri kita taufik. Allah mudahkan jalannya. Allah sediakan guru pembimbingnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-54 minal hikamil athiyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.